Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria. Hai semua, saya Cikgu Sal. Hari ini Cikgu Sal akan berkongsi dengan semua tata cara memuat naik video ataupun file daripada peranti ke Google Drive. Okey, apakah peranti yang kita akan gunakan? Kita akan gunakan talif pemilik dan ke Google Drive. Bagaimana cara-caranya? Jom ikut Cikgu Sal. Langkah yang pertama, okey, kamu klik okey link yang telah dibekalkan oleh cikgu kamu ataupun siapa-siapa sahaja. Okey. Kemudian bagi talif bimbit yang mempunyai akaun seperti Cikgu Sal ni, anda perlulah memilih akaun yang sesuai. Selepas pilih, klik OK. Seterusnya, langkah yang ketiga, bila kita klik OK tu, dia akan terus bawa ke folder yang telah dikongsi. Contohnya, macam folder ini adalah projek pengawetan makanan. Dan di bawah dia ada folder-folder kecil. Okey. So, dekat sinilah nanti kita akan buat. Sekiranya ada folder kecil begini, anda perlu memilih folder yang bersesuaian. Okey, setelah dipilih, maksudnya klik sahaja di situ. Contohnya di sini, saya telah memilih 6 cerdas. 6 cerdas akan ada di atas ni, tajuk folder tersebut. Okey. Kemudian, dekat bahagian ini, lah yang kita akan memuat naikkan file ataupun video kita di dalam ni. Okey, seterusnya apa yang perlu anda lakukan iaitu nampak tak tanda tambah ni? Maka anda klik tanda ini. Okey, tanda ini ya, dia dekat bawah telefon bimbit. Bagi telefon cikgu lah dekat sini. Tapi mungkin juga berbeza dekat telefon bimbit jenama yang berlain. Okey, seterusnya langkah yang kelima adalah satu paparan akan terhasil selepas kita klik tanda tambah tadi, ada paparan terhasil dan anda perlu memilih yang ini iaitu klik upload. Okey. Selepas itu, burung pun terbang. Okey. Langkah yang keenam, anda dikehendaki mencari tempat lokasi penyimpanan file di dalam telefon bimbit anda. Adakah di image, audio, video ataupun di sini ke? Ataupun di sini. Maka carilah di mana sahaja berada. Maksud saya di bahagian video. Okey. So setelah itu, bila kita buka apa yang tahu. Okey. Sini. Di sini adalah senarai video yang ada. Maka kita pilihlah file yang mana. Ataupun video yang mana tadi. Okey. So sini. No selected, no item selected bererti belum lagi dipilih. So ini adalah paparannya. Maksudnya kita boleh tengoklah search nak ambil yang mana. Okey, seterusnya langkah yang ke-8, pilih video yang kita nak. Okey, so dia akan naik ke atas. Bila kita klik tick di sini, okey, sama ada di sini, di sini, di sini. So senarai video dia akan letak dekat kecil ni, dekat atas ni. Macam telefon cikgu, dia letak kat atas ni. Ini merupakan senarai file yang telah dipilih. So, di sini nombor 1 daripada 500, maksudnya satu file telah dipilih dekat sini. Okey. Setelah memilih video ataupun file yang hendak dimuanai, seterusnya kamu kliklah perkataan done. Okey, maksudnya kita telah selesai memilihnya. Okey. Dan seterusnya bila klik sahaja done, dia akan membawa ke satu paparan yang lain. Dan ini ada notification di sini. Notification ni kalau dekat telefon cikgu sekejap sahaja ya. Dia macam bagi tahu sekejap je. Sebab ini menunjukkan file anda sedang dimuat naik. Dan di sini ada indicator lah. Ini akan ada pusing-pusing. Dia dekat sini warna biru. Dan nama file akan menjadi kabur dan di sini ada perkataan uploading. Maksudnya sekarang proses memuat turun sedang dimuat naik. Maksudnya proses tu sedang berlaku. Okey. Okey. Biarkan dia, jangan buat apa-apa, bagi dia upload saja.
Dan seterusnya, langkah yang terakhir. Okey, bila kamu dapat begini, okey, tak ada dah lagi tanda bulat tambah warna biru pusing-pusing kat sini. Dan ini telah dalam bentuk tidak kabur lagi, telah jelas. Ini menunjukkan bahawa tahniah, anda telah berjaya memuat naik file ataupun video ke Google Drive. Tahniah ucapkan. Ha, macam mana? Dah bukan? Okey, sampai di sini perkongsian cikgu. Jangan lupa sila like, subscribe dan share channel cikgu ya. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.